Oke guys, balik lagi di School Garage. Kali ini kita ada kegiatan lagi nih, alhamdulillah. Masih ada sedikit uang untuk modif kecil-kecilan. Kali ini gua mau masang laknat. Laknat apa luknat sih sebenarnya? Laknat lah ya. Kalau bahasa Inggris harusnya laknat. Nih, laknatnya. Jadi sebenarnya ini gantiin yang sebelumnya. Sebelumnya gua pakai res hitam biasa. Itu udah mulai ya bundas-bundas dikit lah. Karena udah sering dibongkar pasang juga kan. Ini laknatnya. Jadi gue mikir sekalian biar ganti, sekalian nyari warna yang lebih matching gitu. Nah terus gue ini kemarin sebenarnya udah ada beberapa model sih sebenarnya. Cuman gue akhirnya memutuskan ini. Karena satu, warnanya kan velg gue kan tuh bronze gelap, harus ada yang lebih menonjol sedikit di beberapa bagiannya. Terus gue pilih warna biru ini. Nah karena pentilnya juga udah warna biru anodes kayak gini, ya udah gue ganti. Oke guys, nih gue mau sedikit jelasin aja apa aja yang perlu kita siapin untuk bongkar ini. Oke guys, jadi ini bahan-bahan yang perlu disiapin. Yang pertama, laknatnya. Ya jelas lah laknatnya. Oh, yang mau diganti ini bro. Terus, ini kunci roda. Butuh ini juga. Terus, ini adaptor buat nyopot yang res. Nanti kan kita ganti tuh. Habis itu, gue juga. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau ganti velg, kan pasti butuh kencengnya maksimal ya. Nah, gue minjem ini nih sama temen gue. Kunci torsi. Jadi ini pokoknya untuk ngencenginnya tuh ada ukurannya tersendiri. Nah, biasanya itu cuman ada di bengkel-bengkel espuri, ganti ban gitu-gitu tuh ada kunci torsi. Nah, berhubung kita tidak punya, kita minjem. Tadi gue baru ngambil. Thank you Avan sudah meminjamkan ini. Oke, habis itu langsung lanjut aja di pemasangan. Oke guys, ini pertama kita copot dulu yang res nih. Ini pakai adaptornya. Ini sih kemarin gue ngencengin di bengkel velg harusnya. Nah, jadi kan banyak tuh orang-orang kalau misalkan ganti bantu ganti sendiri yang cuma injek-injek ngencenginnya, itu sebenarnya sih tidak disarankan. Lebih baik pakai yang ini, kunci torsi. Oke, jadi gantinya kita nggak perlu dongkrak, kita cuma nyopotin satu-satu, pasang satu, copot satu, pasang satu gitu. Oh ya, sebelumnya lupa gue harusnya ini. Jadi luknutnya ini kan biasalah namanya bongkar pasang kan, ngadu besi juga nih. Lebih baik ini yang mau kita pasang, kita lapisin lakban kertas dulu. Kita lapisin lakban kertas dulu ya, daripada lecet sayang. Oke guys, ini gue lagi ngelapisin laknatnya. Yang gak usah tebel-tebel lah, yang penting cukup aja. Sekitar ya 3 kali ini lah, 3 kali putar. Cukup. Jadi ini kita lakuin ya ke semua ini, ke semua laknatnya. Oke guys, ini udah 16-16-nya gua lapisin pakai lakban putih. Main juga sih pegal juga nih. Main bro. Oke, habis ini kita pasang deh. Oke guys, ini udah gua tadi udah dilapisin, tinggal pasang satu-satu.
terus copot lagi. Kita tuh kalau kalau nyopot atau masang, kalau bisa ngilang. Jadi sini, terus ini, terus ini, terus ini. Gitu, bro. Semoga nanti nyopot lakbana sih gampang ya. Kalau copot susah mager, bro. Oke, ini kita kencengin dulu, bro. Pakai ini. Gak masuk, bro. Oke, guys, jadi ada perubahan, guys. Perubahan rencana, guys. Jadi ternyata tadi gua pas lagi mundur, pas lagi nebelin ininya terlalu tebel, guys. Jadi nggak bisa diputar. Harusnya tadi gua tes dulu ya begini ya. Nggak masuk. Ya guys, ini ada sedikit perubahan rencana, guys. Ternyata tadi gua salah. Harusnya waktu tadi gua ngelakbanin, harusnya gua ukur dulu masuk atau enggak ke kunci ini. Ternyata tadi pas gua coba ketebelan, banyak yang nggak masuk, jadinya ini lakbannya gue kurangin, lakbannya sekali dikit aja, set, udah. Ini lagi pada nyopot-nyopotin lagi nih jadinya. Ya namanya pelajaran dong. Jadi yang 16 biji tadi gue copot-copotin lagi, gue jadiin satu lapis aja cukup. Habis itu kita dipasang lagi deh. Oke guys, ini kita kencengin aja, cukup bunyi sekali, klik, udah. Apa tuh bunyi? Udah, hilang sini, bro. Oke guys, ini udah selesai pemasangannya. Aduh capek banget, tadi gue dibantuin sama Pak I, Raja, nama Ben. Biar cepat selesai, ini udah kepasang. Gimana, matching gak? Bronze, biru anodized, biru anodized. Ganteng banget ya. Oke, ini jadi sebenarnya hari ini ada dua kegiatan sih. Jadi gue masang laknat ini udah selesai, udah dibantuin juga berempat. Abis ini ada proyekan lagi. Mobilnya si Razan mau di tire bomb. Jadi kita udah desain modelnya. Ditunggu aja modelnya. Itu nanti kita copot. Jadi nanti kita copot yang belakang dulu, dua biji kanan kiri. Abis itu nanti kita ukur dulu biar pas, baru kita pilok gitu. Oke, stay tune.
Oke, jadi gini guys, sebelumnya ini kita bikin desain ini terinspirasi dari Kanjoloop. Kan dari Kanjoloop itu khasnya, ciri khasnya ada ini sticker tire bomb tuh di bannya. Nah kita tuh terinspirasi dari sana, makanya ini si Ben yang desain, si Ben nih yang desain. Fontnya sama ya Ben ya? Sama. Font sama tapi kita ubah pakai Squid Racing. Nah kebetulan si Raza nih emang mau mengaplikasikan ke mobilnya nih, gitu. Nah jadi sore ini kita berempat mau coba tire bomb pada kerajaan. Oke, ditungguin. Lanjut lagi, kita bongkar dulu. Skuy. Oke guys, ini udah tadi udah kita copot. Ini kita nyopotnya bagian sebelah kiri dulu karena dongkraknya mendukungnya cuma dua-dua. Jadi ini udah kita tutupin pakai lak ban kertas. Jadi biar nggak misalkan ambil bleber, aman, masih ada lak ban, jadi nggak kena velgnya. Jadi ini kita mau coba dulu yang squee dulu. Ini kita pakai pilok yang ini si Rajan udah beli pilok Nippon Paint. Kita tidak di endorse tapi kita beli. Oke, kita coba dulu, kita pilok. Siapa yang mau eksekusi nih? Oke, silakan. Oke, jadi nanti keempat velgnya bakal kita lakbanin bagian atas bawah kayak gini. Ini juga nanti kita time lapse aja biar pada nonton. Oke? Okay? Kita nggak pakai stiker bro, jambak copot. Iya kok. Nah, ini lagi pertimbangan kita kenapa milih tire bomb. Miring dong, mamang. Kan ini patokannya. Kenapa kita milih tire bomb yang dipilok? Karena tire bomb yang stiker tuh kebanyakan gampang copot lemnya, jadi malah jelek, nggak rapi. Nah kalau ini kan pilok kekuatannya ya tahu sendirilah, sampai bannya mendak juga baru hilang tulisannya kan, gitu. Kita makanya kita pilih tire bomb. Lanjut lagi, kita mau masang milok. Oke guys, ini hari selanjutnya karena kemarin kita baru selesai setelah habis maghrib. Terus udah gitu gak mungkin buat ngevideo lagi. Nah hari ini kita bakal ngasih lihat hasilnya nih. Hasilnya dari stensil tire bomb yang kemarin kita warnain tuh jadinya kayak gini. Itu nanti alat untuk stensilnya bisa dipesan ke kita juga. Bisa custom tulisan juga, kurang lebih hasilnya kayak gini. Tapi nanti bisalah, misalnya mau fontnya dikecilin atau digedein, bisa. Nah, hasil dari spraynya itu tergantung dari merek dari si spray. Nah, kalau yang gue ini karena kemarin belinya salah satu merek yang gak terlalu mahal, akhirnya agak pecah-pecah. Tapi kalau misalnya yang bagus,
lebih baik beli yang agak mahal dikit tapi biar awet. Oke, sip. Nah, kali ini dia mau masang plat nomor titanium. Nah, ukuran dari plat nomor titanium ini lebih pendek daripada plat nomor biasa. Jadi hari ini kita bakal pergi ke tukang plat buat bikin plat lebih pendek. Nah, plat ini bisa dibeli di For Sale. Bisa beli di For Sale, nanti dapat sama baut-bautnya. Jadi nanti tinggal dipasang di sini. Hasilnya nanti kita lihat sendiri aja di pas lagi dipasang di sana gimana. Oke. Oke, stay tune terus. Dadah. Guys, kita sudah dalam perjalanan. Gak apa. Abis nge-review mobil dia tadi, lanjut langsung ke tukang plat buat mobilnya William ada di belakang. Ngomong aja. Lebih serius dia. Oke, dilanjut. Ya oke guys, sudah nyampe di Cinere Auto Parts. Kita lagi nunggu giliran buat bikin plat nomornya si William. Ditunggu saja ya guys. Oke guys, cukup sekian untuk hari ini. Sudah lihat pemasangan lagnat sama proses masang tire bomb. Jangan lupa di like, comment, subscribe, kasih masukan. Dan kalau misalnya ada saran buat kita nge-review mobil, boleh nanti email di bawah ya. Nanti kita pilih salah satu mobil buat kita review. Oke, skuy! Kanjol Loop. Tahu enggak Kanjol Loop?